Hi peeps, I'm Domin Shira. Welcome back to my YouTube channel. Kalau kalian lihat kayak muka gue lesu dan suara gue agak-agak abis, yaudah kemarin emang capek banget sih. Jadi kemarin itu gue lupa bikin intro, kayak gue mau ngapain di Dufan, kenapa gue bisa ke Dufan dan yang lain-lain. Awalnya kan gue sama Diva sama Raisa tuh ketemu di Kokas, cuma pas gue datang Raisa udah pulang, jadi gue cuma ketemu sama Diva dan akhirnya kita kayak janjian, ayo kapan kita main lagi katanya. Terus katanya Diva, gue sih hari Rabu sama Raisa mau ke Dufan, katanya gitu. Gue mau ikut dong gitu kan. Sebenernya gue tuh gak berani, tapi gue kayak maksain diri supaya gue bisa ketemu sama mereka. Gue bilang kan, boleh gak ngajak yang lain rame-rame, kalau ke Dufan mah gak rame-rame gak seru. Terus katanya, iya boleh, katanya gitu. Yaudah deh gue diajak, kita menurut gak Rabu ke Dufan, kuih Dufan, ini aku udah ajak teman-teman yang lainnya. Kan kata sih, enggak main yuk, yaudah kita ajak ke Dufan gitu kan. Tapi ajak yang lain, siapa dekatnya. Jadi deh, terus tuh akhirnya hamin satu, hamin dua, dari Senin, Selasa, hari Senin, dari ini. Katanya, kan bikin grup aja gimana, katanya gitu. Yaudah kita bikin grup, terus jadi 11 orang yang join gitu. Ada Kak Faris, Kak Dera, Kak Zain, Sakti, Munga, gue, Diva, Raisa, siapa lagi dong? Udah ya? Kayak itu pertama kalinya gue ke Dufan. Dan gue kenapa kalau kalian bingung kenapa gue gak pernah ke Dufan, karena gue kayak anak Jakarta. Maksudnya kayak gue bener-bener lahir di Jakarta, gue sering jalan-jalan kemana pun, tapi gue gak pernah ke Dufan. Karena gue itu takut banget sama hal-hal yang serem-serem gitu, kayak ekstrim-ekstrim gitu. Karena gue tau gue ke Dufan gak bakal naik apa-apa, jadi kayak cuma ngapain gue ke Dufan, kayak cuma buang-buang duit. Oh ya, dan pastinya gue dikerjain tau gak sih. Parah banget naik Ice Age. Itu tuh kayak gue dibilangnya enggak, ini cuma basah-basahan doang. Terus kayak ada tanjakan kayak roller coaster gitu, terus turunannya cuma kecil doang, kora kata gitu kan. Habis itu kata Kak Daira, kata Jaki gitu, oh yaudah kayak gue seneng gitu doang. Karena kan pas gue naik Niagara tuh kayak gue udah shock gitu, itu tinggi banget gitu kan ya. Katanya Jaki cuma nonton film, nyata ada itu, ada ituan lagi woy, ada turunan, dan itu bener-bener kayak roller coaster gitu. Kayak pas turunannya tuh kayak turun nukik gitu dan kenceng gitu. Terus gue gak bisa nge-vlog pas kita ke Ice Age. Terus apa lagi? Bom-bom kar? Kora-kora. Oh, kora-kora. Gue udah gak nge-vlog dari tiga wahana itu. Jadi, makanya vlog gue tiba-tiba langsung kayak selesai aja gitu. Ya sudah guys, enjoy ya. Jangan di-skip vlognya. Tontonin terus. Kora-kora, terus istrinya nanti. Terus dia tuh lagi naik ini. Kita lagi ngebajak video vlognya kan. Tuh dia ada di sana, kita lagi makan. Guys, dia lagi ada di Ontang Anting. Gimana, Ras? Emang udah? Seru tadi, pokoknya seru banget dah. Tadi lo bilang bad mood deh kayaknya. Hah? Kagak, yang bilang bad mood tuh dia. Oh iya. Paris. Gue berasa gak napak sih abis main itu. Lihat dong rambut gue langsung rempek. Gue gak liat ada bedanya sih rambutnya sih. Kak Faris ikut woy. Ikut. Seru enak. Kak Faris. Kak De gimana tadi? Enak. Siapa ini? Ya jatuh. Kita foto yuk. Gimana tadi perasaannya sayang? My heart stop beating. Depan gue udah bilang. Gue tiga kali di depan. Emang ada Dini. Emang ada Dini. Dua kali gue di depan. Hai. 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 Dari mana? Dari Pontianak. Oke, have fun. Lalipap. Lalipap. Kehujanan mbaknya. Pada leplek. Belum
malam udah lepek. Ada hujan guys, gua enggak dong. Ye ye ye. Lagi. Anjay, ada muka gua nih. Channel YouTube Dominic Squishy. Dominic Squishy. Sarah. Valencio, ya Allah. Oh my god. Oh my god. Gila Niagara, kalian harus coba. Cobain guys. Gila. Dom ini sampai nangis nih. Ganda. Dia harus gue dorong biar masuk. Ganda. Ganda. Kata gue mahal abis. Hypebeast. Coba lihat. Jak, yang belakang tempat apa Jak? Waduh. Tempat mainan ini, carousel. Apa? Es. Ini makin hypebeast munggah. Liciga Depok. Jadi, lagi-lagi gue skip naik tornado karena gue enggak bisa. Gue tuh enggak bisa gini-gini gitu loh. Agak suram.
atas, baju gue ke atas ke muka. Jadi tadi pas di situ kita kayak zeng tapi gimana gimana gimana? Zeng gimana gimana? Apa ini bagus sih? Iya, tapi gue juga mau enggak? Enak tau, sumpah lagi. Karena kamu sama yang Niagara. Iya. Bye bye, see you in the next vlog. Baba, Kaisa. Hai. Rambut gue udah lepek. Selamat sore, kita panggil atensi kepada seluruh pemain SMP Negeri 2 Bantar Bola dari Pemalang. Kita panggil atensi kepada seluruh pemain SMP. Kita berdua makan es krim sambil nontonin mereka-mereka yang naik histeria nih. Taro. Papa. Dini. Halo, gila enggak setengah aja ketemu gini ya? Orang jauh. Kita pulang. Gue enggak nge-vlog karena kita mainnya yang kayak air-air gitu ya. Ice Age. Enggak, arung jeram tutup ya kan. Terus habis itu apa lagi? Barusan apa? Oh, bom-bom kar. Tadi kita mau main biang lala, cuma antriannya panjang banget. Jadi ya udahlah, karena gue juga mau pulang karena udah lumayan malam. Tapi tadi gue main kora-kora sih, gue kayak memberanikan diri untuk main kora-kora. Walaupun gue kayak barisan paling depan gitu. Tapi ya udahlah ya. Gue sebenarnya masih takut, kayak masih shock gitu loh. Karena pala gue kayak kelengan gitu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow my social media links down below. Nontonnya. Haha, kaki gue memar. Kaki gue tadi memar gara-gara ditabrak Jackie pas main bom-bom kan. Thank you, Jack.